Saat ini kita berada di sekitar jalur perlintasan langsung nonaktif JPL40, di mana telah terbentuk flyover Aluha dan tersambung Frontage Road Waru Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Di sore hari di sekitar Frontage Road di bulan Ramadan ini menjadi ajang ngabuburit yang cukup mengesankan, sambil melintas melihat kereta api melintas. Ngabuburit menjadi salah satu budaya atau kebiasaan yang sering dilakukan pada bulan Ramadan menjelang buka puasa. Secara umum, ngabuburit adalah kegiatan yang dilakukan untuk menunggu waktu buka puasa. Banyak cara yang dilakukan, mulai dari berburu takjil atau hanya sekedar nongkrong bersama teman sejawat. Salah satu lapak yang menjual aneka hidangan sambil ngabuburit dan menunggu berbuka puasa. Makanan, terutama nasi campur dan nasi pecel, serta berbagai minuman baik panas maupun dingin. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda berasal dari kata burit. Yang bermakna senja, sore, atau petang.
Kata dasar ini dalam bahasa Sunda mendapatkan awalan nga. Kemudian terdapat repetisi kata bu dari burit sehingga menjadi ngabuburit. Kata ngabuburit sebagai jalan-jalan menunggu sore hari, biasanya pada bulan puasa. Istilah ngabuburit merujuk pada kata kerja, yaitu melakukan kegiatan untuk mengisi waktu serasa menyongsong tibanya waktu sore. Dalam konteks Ramadan berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa. Lapaknya cukup unik, sepertinya ini berasal dari mobil sedan yang dimodifikasi. Istilah ngabuburit juga tidak terlepas dari kalimat ngalantung ngadaguan burit. Atau artinya bersantai menunggu waktu sore. Kebiasaan ngabuburit setidaknya sudah ada sejak tahun 1980-an. Kala itu kata ngabuburit sering digunakan oleh pemuda-pemudi yang lahir dan dibesarkan di tanah Pasundan, khususnya kota Bandung. Yang sering menyelenggarakan acara musik, bertajuk ngabuburit. Tren tersebut akhirnya menyebar dengan nama ngabuburit. Musik.
Pada masa tahun 1960-an sampai tahun 2000, warga Bandung melakukan ngabuburit dengan cara beramai-ramai main ke taman, berenang, dan menangkap ikan di Cikapundung atau mandi di pemandian umum dan sumur bor dekat alun-alun. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rezekika aftortu bi rahmatika ya arhama rahimin. Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan. Insya Allah.